perjalanan. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata perjalanan? Di benakku, perjalanan adalah di mana kita melangkah menuju arah yang kita tentukan. Di sini, perjalananku dimulai untuk mencari pelajaran dan pengalaman hidup yang tidak kudapatkan di bangku perkuliahan. Aku berjalan menuju tempat di mana aku bisa mempelajari tentang kebudayaan dan tradisi masyarakat desa. Di sini aku berkunjung langsung menuju salah satu desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang memiliki tempat wisata yang terkenal yaitu Gunung Budeg. Gunung Budeg menawarkan pesona keindahan yang seolah takkan pernah pudar. Langkah demi langkah kutapakkan kakiku untuk menikmati kawasan Gunung Budeg. Sungguh atmosfer yang berbeda dengan suasana perkotaan. Sambutan hangat dari warga lokal membuatku betah berada di sini. Aku sedikit berbincang tentang kebudayaan yang ada di desa ini dengan warga yang mendampingiku. Di sini ada sanggar tari, kalau belajar bisa. Aku diajak menuju sanggar tari untuk melihat dan belajar tentang tarian Gambyong Palenong. Tari Gambyong Palenong merupakan salah satu bentuk tarian Jawa klasik yang berasal dari wilayah Jawa Tengah dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau penyambutan tamu. Perjalananku berlanjut mengikuti jalur tangga yang menuju ke arah puncak Gunung Budeg. Beberapa langkah aku tak lupa mengabadikan sesuatu yang unik dari kawasan ini. Aku terus berjalan mengikuti petunjuk yang ada di sekitar. Jalur pendakian yang curam dan berbatu merupakan rintangan tersendiri untuk menuju puncak. Semua kelelahan akan terbayar saat berada di atas puncak Gunung Budeg. Di sini aku juga belajar tentang hiburan masyarakat desa Tanggung, yaitu memainkan alat musik tradisional lesung, serta mencoba jajanan tradisional yang dijual oleh masyarakat sini. Di siang panas terik seperti ini, menikmati jajanan asin dawet merupakan pilihan yang terbaik. Di sini aku juga membeli botok ikan sebagai oleh-oleh di rumah. Dari sini, banyak sekali pengalaman dan pelajaran tentang tradisi budaya yang aku dapatkan. Sekarang, aku mulai menyadari bahwa betapa pentingnya untuk mempelajari kekayaan tradisi budaya masyarakat lokal. Di mana di zaman modern ini, banyak sekali kebudayaan asli yang mulai luntur. Ini peran kita sebagai penerus generasi berikutnya untuk menjaga dan melestarikan tradisi budaya negeri ini. Inilah kisah perjalananku yang indah di Gunung Budeg.